Tim identifikasi Polres Sleman Senin siang lakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP kasus teror bakar rumah di Kecamatan Gamping. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas juga kumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Senin siang, tim identifikasi Polres Sleman lakukan olah tempat kejadian perkara kasus teror bakar rumah. Kali ini olah TKP digelar di gudang penyimpanan kayu dan gudang penyimpanan kertas milik warga Desa Ambar Ketawan, Kecamatan Gamping. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas juga mengambil sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Hingga kini polisi masih belum bisa simpulkan apakah ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran. Kami belum bisa menyimpulkan sampai ke sana. Ya, kami tidak menduga-duga, hanya memang kita lebih banyak mengumpulkan keterangan-keterangan dari warga masyarakat yang saat itu memang mengetahui. Sama hasil nanti olah TKP dari tim inavis tersebut. Selain lakukan olah TKP, polisi juga akan periksa kamera pengintai milik warga yang diperkirakan merekam orang-orang yang dicurigai. Sigit Pamungkas melaporkan untuk Net.